bersama Cecilia Florentina Channel. Apa kabarmu semua? Sehat dan bahagia ya? Di video kali ini saya buat look make up sehari-hari yang sederhana. Yuk kita tonton videonya. Tunggu dulu, like dulu, subscribe, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Pertama, saya mengaplikasikan primer dari O2O yang Rose Gold Elixir ke seluruh wajah secara merata. Diamkan sebentar agar primernya mengering. Kemudian saya pakai foundation dari Pixi Stay Last Serum Foundation ke seluruh wajah secara merata, juga di telinga dan leher, dengan menggunakan beauty blender yang besar. Pemakaian foundation ini harus benar-benar merata karena foundation ini akan menentukan hasil riasan kita secara keseluruhannya. Lanjut dengan pemakaian shading dalam dari Pixi di bawah tulang pipi, di rahang, tulang hidung, di dahi, dan di blend sampai benar-benar merata. Lanjut, saya pakai concealer dari Fix dan diaplikasikan di bawah mata, tulang hidung, dahi, dagu, dan di atas bibir bagian tengah, dan di blend sampai benar-benar merata. Saya pakai bedak tabur dari Ultima 2 Shade 023 Medium di bawah mata terlebih dahulu biar tidak retak nantinya. Kemudian diaplikasikan ke seluruh wajah dan leher, lalu dibaurkan dengan kuas yang besar agar bedak yang tidak terpakai nanti terbuang. Lanjut dengan pemakaian bedak padat dari Ines Shade 05 Cashmere dan dibaurkan lagi dengan kuas yang besar. Saya pakai pensil alis dari Pixi warna coklat untuk membentuk alis. Alisnya dibingkai terlebih dahulu, lalu diisi lagi dengan pensil alis Pixi warna coklat. Bagian depannya diarsir saja agar terlihat lebih natural. Alisnya disikat dengan kuas yang kecil agar terlihat gradasi warnanya. Kemudian dibersihkan dengan eyebrow dari Makeover Kit yang krem. Saya memakai skot mata karena kelopak mata saya sudah menurun agar terlihat kelopak matanya lebih besar dan bagus.
Kemudian saya memakai base eyeshadow dari Olieri. Lanjut dengan pemakaian eyeshadow dari O2O yang Stellar Dream Romance. Diaplikasikan, dilakukan kelopak matanya yang warna orange terlebih dahulu. Lalu ditimpa dengan warna coklat gelap dan di blend sampai benar-benar merata agar warnanya menyatu. Di kelopak matanya saya aplikasikan dengan eyeshadow warna krem. Lanjut saya menjepit bulu mata dengan menggunakan penjepit seperti ini. Saya pakai eyeliner pensil dari Purbasari. Di bawah mata bagian dalamnya, saya aplikasikan eyeliner pensil dari Crayolan yang warnanya putih. Di bawah matanya saya aplikasikan dengan eyeshadow yang warnanya orange. Saya memakai maskara dari Oriflame yang The One. Lanjut, saya memakai shading luar dari Pixi. Lalu, saya memakai highlight juga dari Pixi. Saya memakai blush on dari Makeover Palette. Untuk highlighternya, saya pakai dari O2O yang grooming powder. Lanjut dengan lipstick, saya pakai dari Wardah Pinky Peach Lip yang palette. Sentuhan terakhir, saya pakai setting spray dari Pixi dan disemprotkan ke seluruh wajah secara merata. Ini hasilnya, semoga bermanfaat dan kalian suka ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.